sikap Aliansi Mahasiswa Papua AMP Front Rakyat Indonesia untuk West Papua Free WP. Salam pembebasan nasional bangsa West Papua. Amolongo, Nimo, Oyao, Oha, Kinaona, Nare, Yepmu, Dormu, Tabea, Mufa, Walak, Mufa Walak, Foimoi, Wanim, Wainambe, Nayakla, Wah, 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 Wah. Hentikan operasi militer kolonial Indonesia dan buka akses jurnalis nasional dan internasional di Duga, Papua. Sudah dengar soal kasus pelanggaran kemanusiaan di Duga, Papua? Kasus yang oleh pemerintah Indonesia melalui aparatus di media-media nasional seperti televisi, berita online, dan media cetak mainstream dikabarkan sebagai kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB terhadap pekerja proyek pembangunan Trans Papua di Duga. Berita soal mobilisasi aparat gabungan TNI Polri ke Duga dalam rangka penyisiran KKB dan mengamankan warga sipil. Namun pertanyaannya, benarkah kenyataan yang ada di Duga memang seperti itu? Benarkah yang ditembak merupakan pekerja sipil? Benarkah pelaku penembak adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB? Mengapa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Duga malah memobilisasi aparat gabungan, bukan malah investigasi hukum yang melibatkan Komnas HAM dalam prosesnya, misalnya? Lalu pertanyaan paling penting, bagaimana keadaan warga sipil Duga saat ini pasca adanya mobilisasi aparat gabungan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang tidak dikabarkan dalam seluruh pemberitaan versi pemerintah Indonesia. Kenyataan tersebut menjadi alasan kami untuk mengajakmu agar mau memahami kasus Duga sesuai dengan kenyataan dan ikut bersolidaritas terhadap apa yang terjadi di sana. Berikut kenyataan yang ada di Duga yang selama ini tak pernah dikatakan oleh pemerintah Indonesia. Mobilisasi aparat TNI Polri ke Duga, 7 warga sipil tewas, rumah hancur, kebun rusak, korban luka, dan 8.000 warga sipil mengungsi ke bukit dan hutan sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai saat ini. Media Saturday Paper asal Australia menerbitkan berita tentang meninggalnya 7 warga sipil yang disebabkan oleh serangan TNI melalui helikopter dengan menjatuhkan bom tangan yang diduga menggunakan bahan fosfor putih. Fosfor putih merupakan bahan yang membakar apapun yang mengenainya. Jika terkena tubuh, dia akan membakar pakaian, mengenai kulit, membakar daging sampai ke tulang. Fosfor putih juga termasuk kategori senjata kimia yang dalam hukum internasional dilarang pemakaiannya. Dugaan tersebut dapat kita percaya dan pahami jika melihat pada bukti foto-foto yang dirilis dalam berita tersebut. Foto-foto itu berasal dari kejadian antara tanggal 4 hingga 15 Desember. 3 orang dikabarkan meninggal di Desa Mumba, Duga. Mereka adalah Mianus Lokbere, Nison Umange, dan Mendus Tabuni. 4 lainnya terbunuh di Desa Yigili. Dalam foto memperlihatkan mayat korban meninggal yang menunjukkan luka bakar sampai ke tulang dan bintik-bintik terkecil yang membakar daging tubuh mayat. Seorang korban luka yang masih hidup dengan perban basah dan daging bahan bekas terbakar hingga bom tangan yang telah meledak sampai yang belum sempat meledak yang dikumpulkan warga, itu semua menunjukkan bahwa bahan yang digunakan dalam serangan tersebut merupakan bahan yang mirip dengan efek yang ditimbulkan fosfor putih. Di luar kenyataan yang dipaparkan di atas, kita semua dapat melihat bahwa diduga telah terjadi pelanggaran kemanusiaan secara serius yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui militernya. Mobilisasi aparat gabungan yang dikatakan bertujuan untuk menyelamatkan korban penembakan PT Istaka Wakarya, Istaka Karya yang terjadi pada awal Desember, pada kenyataannya malah membunuh dan menyengsarakan warga sipil Duga. Kenyataan yang dikebalikan dengan citra yang diterbitkan dalam media tentang TNI Polri yang heroik dan keselamatan warga sipil dengan mobilisasi ini. Suatu kebohongan. Ironis, sejak mobilisasi dan serangan yang dilakukan, ribuan warga telah mengungsi ke bukit dan hutan hingga hari ini. Akses masuk ke sana pun ditutup oleh pemerintah daerah dan pihak gereja yang ingin melakukan penyelamatan, termasuk pembatasan untuk jurnalis yang ingin meliput. Hingga hari ini,
ribuan warga sipil Duga yang terdiri dari para lansia, anak-anak, ibu hamil, dan lainnya masih berada di hutan bersembunyi dengan kondisi ancaman cuaca ekstrim, kelaparan, serangan malaria, dan berada dalam ketakutan menjadi sasaran serangan atas mobilisasi aparat gabungan TNI Polri, bahkan di tanah kelahiran mereka sendiri. Pada mulanya penembakan TNI yang menjadi pekerja proyek pembangunan Trans Papua, media mainstream nasional mengabarkan bahwa pada awal Desember terjadi penembakan 21 pekerja sipil oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Dalam kenyataannya, penggunaan istilah KKB merupakan hal yang keliru, sebab pelaku penembakan tersebut memang bukanlah kelompok kriminal, tapi kelompok politik. Perbedaan kelompok kriminal dengan kelompok politik terletak pada motif. Jika yang satu bermotif kriminal, misalnya perampokan, pencurian, terorisme, yang satunya lagi bermotif politik dalam konteks Papua, istilah KKB yang sering digunakan pemerintah Indonesia di media mainstream nasional merujuk pada kelompok politik yang sesungguhnya memang ada dan memiliki nama, yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB. Jadi, dalam kasus penembakan tersebut, pelakunya memang mereka, TPNPB, kelompok bersenjata, kelompok pejuang kemerdekaan, bukan kelompok teroris seperti yang selama ini diberitakan. Pada kasus Nduga, penembakan yang dilakukan TPNPB bukanlah kepada warga sipil, seperti yang dinyatakan pemerintah melalui Polri, Kodim, maupun Kementerian Ketenagakerjaan yang diliput di media mainstream nasional menyebutkan bahwa korban-korban itu merupakan warga sipil. Kejadian diduga bermula ketika diselenggarakan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Papua Barat oleh TPNPB pada tanggal 1 Desember 2018. Saat itu ada beberapa orang di luar dari peserta upacara merekam kegiatan tersebut untuk antisipasi terjadinya pemantauan dan penyerangan oleh TNI Polri. TPNPB melakukan pemeriksaan pada orang-orang yang merekam dan sekitar 40 orang yang diperiksa kartu identitasnya. Terdapat 24 orang diantaranya yang murni anggota TNI. Mereka menyamar menjadi pekerja PT Istaka Karya yang sedang melakukan pembangunan proyek Trans Papua. Sesudah pemeriksaan, 24 orang anggota TNI tersebut diserang hingga tewas oleh TPNPB. Sedangkan 30 warga sipil lainnya yang murni pekerja PT Istaka Karya diantarkan ke Wamena dan Kenyam untuk dengan selamat. Bantahan TPNPB atas pemberitaan versi pemerintah Indonesia disampaikan lewat pernyataan langsung TPNPB yang dirilis pada tanggal 4 Desember 2018 yang menjelaskan bahwa mereka yang tertembak merupakan anggota TNI murni, bahwa yang menjaga dan bekerja di jalan-jalan Trans Papua bukan hanya pekerja tapi mayoritas adalah TNI. Seperti yang disiarkan melalui situs resmi TNIAED.mil.id pada tanggal 12 Mei 2017, Presiden Joko Widodo menyatakan pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.300 km merupakan kerja sama antara TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Pada tahun 2016, Kementerian PUPR menjadikan Seni TNI Angkatan Darat sebagai mitra kerja membuka Trans Papua. Proyek pembangunan jalan di ruas Wamena, Mumugu, terutama di distrik Mbua, Kabupaten Duga. Langkah ini melanjutkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerbitkan Hapres nomor 40 tahun 2013 yang menjadi dasar keterlibatan TNI dalam pembangunan jalan Trans Papua yang sebelumnya bernama Jalan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat P4B. Kemudian ada juga harian Kompas mengunggah video dokumenter di YouTube berdurasi 3 menit 59 detik tentang aktivitas kerja pembangunan jalan yang kadang dikerjakan oleh tim Densipur 12 Nabire dan Densipur 13 Sorong. Terlihat pada satuan pengaman yang sedang berjaga dengan menggunakan laras panjang di sekitar lokasi kerja. Setelah kejadian tersebut dan berbagai pemberitahuan di media mainstream nasional yang berasal dari satu sumber, yaitu versi pemerintah Indonesia, dengan dalil evakuasi korban, pemerintah Indonesia malah dengan leluasa memobilisasi TNI Polri untuk melakukan penyerangan ke Nduga. Ditutupnya akses jurnalis nasional maupun internasional yang independen di Papua sampai hari ini, akses informasi mengenai Papua sampai dibatasi secara ketat oleh pemerintah Indonesia.
apalagi ke daerah Duga yang terpencil dan akses teknisnya lebih sulit. Pembatasan akses tersebut berlaku mulai dari jurnalis lokal Papua, jurnalis nasional, jurnalis internasional, sampai lembaga-lembaga internasional. Ini membuktikan bahwa di Papua sampai hari ini tidak berlaku hukum dan prinsip demokrasi yang sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Karena secara historis, keberadaan Indonesia di Papua adalah ilegal. Sedikit beruntung dalam kasus Duga ini masih ada warga sipil Papua yang bisa melakukan dokumentasi dan mengirimnya ke media, sehingga kita dapat mengetahui kabar yang sebenarnya. Sekalipun masyarakat Indonesia secara umum lebih banyak mendapat informasi diberitakan media mainstream versi pemerintah Indonesia yang tidak mengatakan kenyataan dan banyak menutupi kenyataan yang terjadi dari apa yang telah dan sedang terjadi di Duga dan Papua secara umumnya. Kami, Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua menyatakan, 1. Tarik aparat gabungan dari Duga Papua. 2. Stop penyerangan, pembunuhan, dan pengejaran warga sipil Papua di Duga. 3. Utus tuntas pelanggaran HAM di Duga lewat jalur hukum dan investigasi, khusus yang melibatkan Komnas HAM. 4. Buka akses jurnalis lokal, nasional, dan internasional di seluruh Papua. 5. Menolak diskriminasi penerapan demokrasi di Papua. 6. Berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi rakyat West Papua. Aliansi Mahasiswa Papua, AMP, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Free WP, Malang, 27 Juli 2019. Salam kebebasan. Salam kebebasan secara sembilan tidur.